Saudara, sejumlah elemen masyarakat di Kalimantan Selatan mendeklarasikan diri mendukung bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Dukungan kepada Ganjar didasari ketimpangan sosial yang terjadi di Kalimantan Selatan. Menurut relawan yang terdiri dari alumnus pesantren, relawan milenial, dosen dan mahasiswa ini menilai sosok Ganjar Pranowo bisa menyelesaikan isu ketimpangan sosial. Menurut mereka, potensi pertambangan Kalimantan Selatan sangat besar dan seharusnya bisa menyejahterakan masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Karena itu relawan yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto di pemilu 2019 itu kini mengalihkan dukungan ke Ganjar Pranowo. Karena Prabowo dinilai belum bisa menyelesaikan isu ketimpangan sosial. Mudah-mudahan beliau bagus, mudah-mudahan Ganjar bagus lagi.